orang Melayu rambut hitam ataupun rambut kita kata coklat alah ke hitam lah kita. Kalau kita pakai merah, kalau nak pergi apa orang tahu dan nipu dia. Bukan orang Melayu rambut lagu ni. Apa faedah kalau lagu tu? Kalau ia pun untuk perang. Sebab itu tidak pernah sama, tak masuk akal orang yang mengatakan mesti kalau pakai dye ni kena hok merah, hok kuning tu semata-mata. Hok lain haram. Tak, tak ada logik. Apa tujuan? Apa tujuan? Tujuan nak suruh nampak muda. Tidak akan jadi muda lah kalau nampak tu orang tahu dah ubah. Ya. Sebab tu merah, rambut dia asam bukan lagu ni. Kalau maksud nak menakutkan musuh, tak akan jadi takut dia. Sebab dia tahu dah bangsa ni rambut hitam. Ya. Ni waktu tua dah ni. Ya, tak ada maksud, tak siapa maksud. Baru siapa maksud apabila kita tengok rambut kita jenis mana. Ha, kalau merah iyalah boleh lah dengan merah. Hak kuning tu. Tapi kalau rambut hitam, pakailah pewarna yang hitam. Ha, kalau rambut tu kita kata coklat, warna coklat, pakailah hak lagu tu. Hak tak lehnya biru. Tak ada orang rambut biru dalam dunia. Ha. Ha, tu baru haram, baru dah siapa. Ha. Hari biru tak ada. Ha, tu ya, betul lah haram. Tapi kalau nak sesuai dengan rambut kita hak asal, rambut orang ni ada berbeza-beza. Ada rambut orang putih, memang putih rambut dia. Mudah lagi pun putih dah. No, tidak ubah kau tu. Pesen dia. Tak apalah. Ha, kalau kalangan dia tu. Tapi kalau umumnya tidak gitu. Dia kena sesuai. Sebab itu kita perhati di sini, dia pakai hinat dan katab tu apa tujuan? Dan jadi lagu mana? Cuma baca sarah-sarah hadis. Dia kata akan jadi kehitaman. Itulah rambut orang Arab yang biasa. Tidak terlalu hitam benar. Tidak terlalu merah benar. Hak ramai-ramai. Adalah hak merah tu ada juga. Hak ramai-ramai. Tetapi hak biasanya lagu tu coklat kehitaman. Nak dapat warna lagu tu capur pun ni. Sayyidina Muhammad.